Assalamualaikum, selamat petang. Okey, petang ni saya ada satu special delivery sikitlah. Kereta Boxy Gazoo Racing ni. Okey, kereta ni pun sebenarnya saya pun tak pernah dapat lagi yang full spec macam ni. Nanti dalam video nanti kita akan tunjuk spec-spec dia. Dan abang pun kita cari kereta sama-sama dengan abang ni. Dalam few months, betullah, few months back lah kita cari kereta ni. Dan kadang-kadang pun ada kereta agak mencabar juga nak cari spek ni, sebab spek ni pun dekat Japan pun dia consider rare spek juga. Nak jadikan rezeki, dapat satu spek yang lagi rare. Banyak aksesori dia. Dan asyik saya je bercakap kan. Saya suruh tuan kereta lah bercakap. Cerita sikit apa pengalaman abang beli kereta ni, macam mana abang? Assalamualaikum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebenarnya saya dengan isteri dah decide untuk cari satu MPV lah untuk family car yang baru punya. So actually kita orang punya shortlist dua kereta lah, Voxy NFL dengan Stepwagon. Good Spirit. So, Good Spirit. Itu pun NFL 2018. So bila kita pergi dekat dealer Recon ni, kita ada ternampak satu G-Aspect sebenarnya. Voxy G-Aspect. Okay. So bila kita masuk dalam, kita tengok, first saya tengok interior yang baru ni, dia dah lain macam tau. Dia punya interior dia dah gelap dalam. So automatically yang Voxy NFL dengan apa Stepwagon tadi dah memang tolak tepi lah. Okay, so dalam pencarian lagi, kita jumpa pula GR punya spek atas lagi pada GS. Atas lagi. Okay, so dalam 10 Recon dealer yang kita jumpa ni, kurangnya satu je yang ada unit ni sebenarnya. Itu pun dah ada orang book lah. So saya cuba cari lagi, ada jumpa dekat Ras Niaga yang kita boleh order sendiri dekat Japan spek ini. So sebenarnya pada awalnya was-was jugalah, sebab kita tak pernah buat benda ni kan. So saya tengok FB Ras Niaga. Bila kita tengok order pun semua yang high spec punya, macam Velfire, Alphard, so macam buat sini macam dah boleh ke dia orang ni buat kan. So try lah contact Tuan Aziz ni. So bila cakap dia kata boleh, so kita orang try deal. Saya jumpa dia kat sini, datang malam. Pukul 9 malam, dekat pukul 11 juga ada sini ya, pukul 10 lebih kurang lah. So alhamdulillah patah balik, saya buka balik sebab abang ni betul-betul beria nak cari Gazoo Racing ni kan. Siang tak ada masa. Kita orang pun sibuk juga. Lepas tu malam tu buka balik ofis. Alah sekali ni lah hasil dia. Dapatlah SBG. Tapi memang agak mencabar lah. Okey, lagi satu. Kadang orang tanya saya kan, harga ni kan, harga Voxy Gazoo Racing ni dah boleh beli Estima. Betul lah abang? Ya. Yeah. Okey. Kadang saya nak jawab soalan ni, saya pun tak tahu. Saya bagi abang jawab. Sebab apa abang pilih Voxy Gazoo Racing ni instead of Estima, yang abang boleh bawa Estima? Okay, jadi untuk Voxy GR ni dia macam paling high spec lah untuk Voxy punya family. So sebab untuk family car, so maksudnya kereta ni kita nak gunakan sehabis yang mungkin lah. Rasanya kalau Estima 2.4, rasanya tak ramai yang akan guna daily use kereta tu. Betul. So ini 2.0 rasanya tak ada masalah. So itulah punca utama yang kita, walaupun orang cakap Voxy tapi harga Estima, kita inilah dia. Satu lagi saya rasa untuk kepuasan memandu, untuk GR kalau pegang steering pun dah selain. Steering dia pun lain. Lepas tu dia punya suspension setup pun lain. Yeah. Daripada yang normal. So sebab abang ni perlukan kereta family, tapi dalam masa yang sama nak juga feeling ada sporty tu kan. So inilah dia dapat. So inilah harga yang perlu dibayar sebenarnya. Berapa harga dia? Nanti kita cerita balik. Boleh contact dengan Tuan Zik. Tengok harga berapa. Okey bang. Okay. Hari ini saya serahkan kereta ni kat abang. InsyaAllah bang, semoga kereta ni bermanfaat untuk abang, kereta family. Terima kasih bang. Percayakan kita orang kat Rasa Gun. Alright. Saya jual kereta dia bang. Okey, saya beli. Okey.